Oke guys, welcome back to my channel ya guys. Pagi ini kami akan ajak Anda sekalian untuk berjalan-jalan di Waduk Penjalin guys. Kebetulan hari ini hari Minggu ya, tanggal 2 Januari tahun baru banget ya. Saya ajak istri saya untuk jalan-jalan ke Waduk Penjalin sambil melihat-lihat keadaan sekitar guys. Dan ini ada rencana saya mau beli ikan ya guys. Oke, untuk ada yang penasaran ikuti terus ya. Guys, jadi saya pagi ini mau beli ikan langsung ke nelayan yang baru nangkep ikan guys. Jadi kita lihat ini sama bapak ini. Oh, lihat kayak bapak. Alhamdulillah lumayan ya. Nah, kalau pakai jaring ada, tapi kalau mancing kayaknya jarang ini guys. Kita lihat ya. Tangkapannya nih guys. Jadi ini ikan nila sama betul, tapi masih hidup segar. Guys, jadi tangkapan hari ini guys. Jadi saya cuma beli 1 kilo ya untuk di ini. Enak rasanya apa pak? Nah, apa baik langsung gua adali. Ini sebetulnya saya nggak biasa beli di sini. Bapaknya juga jarang jual-jual langsung ke sini. Biasanya langsung ada pengepulnya gitu. Cuman ini karena ini saya udah kenal sama dia jadi ya pak ya. Oke, dan ini saya beli 30 ribu duitnya. Saya harus pegang kamera juga harus bayar nih. Iya. Alhamdulillah. Udah makasih ya pak ya. Setelah membeli ikan, nanti rencananya mau saya bikin ikan goreng aja ya, dengan bumbu yang enak itu ya, kayak di warung Padang itu sedap banget guys. Di goreng itu yang kering. Oke, itu aja guys video kali ini ya. Mudah-mudahan ada menghibur lah ya buat kalian semua. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.